ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tentu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Pers Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut pelaksanaan keterbukaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dalam berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beragam, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, pada hari yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat salah satu pelajaran paling bermakna dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, yakni bahwa tidak akan ada kemerdekaan tanpa perjuangan.
bergotong royong. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari gerakan menuju satu cita-cita bersama. Begitupun dengan cita-cita untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Harus kita perjuangkan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Dalam 5 tahun terakhir ini, kita semua telah berjuang dalam gerakan Merdeka Belajar. Saya katakan ini sebuah perjuangan, karena memang jalan yang kita tempuh tidaklah mudah. Kita melakukan perubahan besar dalam banyak hal, mulai dari sistem, cara kerja, sampai pola pikir. Berbagai tantangan dan kesulitan kita hadapi bersama. Dan buah manis dari perjuangan itu juga kita rasakan bersama. Para pelajar kini mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan potensinya dengan kurikulum Merdeka. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh dan bersyukur kepada-Mu atas 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Hal ini merupakan anugerah yang tak terbilang dan tercurah bagi Bumi Pertiwi yang kami cintai. Ya Tuhan, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum yang merekatkan kesatuan dan kesatuan. Anugerahi kami kebenian hati dan kesetiaan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, yang Maha Kuasa, negara ini mempunyai begitu banyak cita-cita. Oleh sebab itu, mampukanlah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya, dari konflik dan pertikaian, dari kemiskinan dan ketertinggalan. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkekuatan, kuat, dan penuh dengan kedamaian serta keadilan, serta tumbuhkanlah rasa cinta tanah air, tegang rasa, solidaritas, antisama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tahu kuat dan bermartabat dalam pertumbuh dan menunjukkan. Tuhan yang Maha Kuasa, tinggalkan kami dalam kesendirian dan kekayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para pejuang bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Tempat mereka di surga-Mu ya Tuhan, dan biarlah perjuangan yang telah mereka lakukan tidak sia-sia, tetapi boleh kami lanjutkan sebagai generasi negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami dan nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami. Amin. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat, bubarkan. Siap, bubarkan. Kepala Inspektur Upacara Hormat Grand Tegak Grand. Kepala Upacara meninggalkan lapangan upacara. Semua.
untuk acara kita akan berfoto bersama dengan ibu.